Nah guys, karena sudah masuk di dalam Brand Family, langsung saja kita pilih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang Brand Family. Nah guys, tadi siang bersama keluarga guys, jalan-jalan ke Ahmad Yani Mega Mall guys. Nah, terus masuk di pertokoan, melihat alat elektronik dan teringat bahwa TV di rumah rusak guys. Jadi kita tadi beli TV lagi, tapi yang Android TV. Untuk di kamar ya guys ya. Nah, kita akan unboxing guys. Jangan lupa ya, untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys, kita bongkar-bongkar dulu ya. Nah guys, ini TV-nya guys ya, baru nyampe, langsung kita mau unboxing nih. Kita beli yang mereknya Akari Smart Android ya. Nah, ini ukuran yang kita beli adalah 32 inci ya, ini sini guys ya, 32 inci. Sebetulnya sama ya guys dengan TV yang ada di rumah kami, cuma yang lama itu LED ya, TV LED, tapi sekarang Android. Coba ya buka. Kita nanti langsung guys mau pasang WiFi, karena ini langsung bisa langsung dikonekkan dengan WiFi. Ayo, baterai, ini perlu baterai guys ya untuk remote. Nah ini guys kartu garansinya, tadi harga aslinya ini sekitar 3 juta berapa ya, jadi setengah. Nah tapi lagi diskon guys, lagi promo, harganya sekitar 2,799 atau 2,8 ya. Ini garansinya itu 5 tahun ya guys, 5 tahun. Ambil di sini dulu. Oh, ini bagian bawahnya. Oh ya guys ya, ini untuk dudukan bawah. Ini tidak kita pakai ya guys ya, karena akan dipasang di dinding nanti. Sekarang kita coba saja untuk membuka. Nah ini remote-nya ya, ini remote TV-nya guys. Kita pasang dulu nih guys, okay. Ya pasang baterainya dulu. Pasang baterai. Ya, nanti bisa dicoba. Kemudian baterai yang ini bagus nih. Ya. Sip. Nah, remote-nya sudah kita pasang ya, dengan baterai. Nah sekarang akan kita angkat ya, diangkat dulu. Angkat langsung, diangkat nyangkut. Pegang pinggirnya, pengen pinggirnya ke kanan. Udah sini pegang, udah sini pegang. Nah sip ya. Ini sudah dibuka. Ayo kan kita ini hubungkan. Ayo kita buka dulu guys ya. Oke guys, TV-nya sudah kita letakkan miring saja ya. Kemudian di sini kabelnya sudah kita pasang. Kemudian kita nyalakan guys. Kita nyalakan dulu. Wah, mantap sekali ternyata guys. Akari Smart TV ya, ini Android ya, Smart TV, jadi Smart Android. Kita tunggu dia loading dulu guys ya. Nanti kalau ini karena TV-nya baru belum di setting, mau kita pakai WiFi guys ya, kita tunggu sampai aktif. Nah sekarang kita geser ke balik, kita lihat dulu nih kemampuannya ya apa saja. Nah, ada beranda, sumber, gambar, kemudian suara. Ini ada kunci, pengaturan umum, lanjutan. Nah, terklik pengaturan umum. Di pengaturan umum ini ada pengaturan waktu, layar,
mode toko, kode pos ya. Nah, tapi kalau kita mau pasang wifi, maka kita pilih ini guys, jaringan. Ini bisa setel jam ya, bisa setel, oh ada bluetoothnya nih ternyata nih. Kemudian ada akun, bisa kita isi akun. Info sistem, boleh kita lihat nih info sistemnya apa saja nih. Wah, dia internalnya 2,68 per 8 GB. RAM-nya 1 GB. Versi Android-nya ini 11 nih ya. Kemudian model produksi Smart TV 32. Kemudian yang lain-lainnya kita balik dulu ya, karena kita mau setting dulu. Setting dulu. Jaringan. Ini ada dua ya, ada mode koneksi, ada hotspot. Nah, kita coba pilih hotspot. Oke guys, ada dua ya, ada jaringan, mode koneksi dan hotspot. Kita coba pilih untuk itu ya, mode koneksi. Ayo pilih. Ini kabel. Nah, ini guys ya. Jaringan rumah ini. Sekarang kita isi dulu passwordnya. Guys, sudah terhubung ya. Nah, sekarang kita kembali. Sudah terhubung. Nah, langsung setel video. Kita cek dulu guys ya. Nah, ini karena masih baru kan, baru pertama kali buka, maka kita update dulu guys. Ini di bawah ini ada sebagai sel. Nah, itu bisa dulu. Itu udah oke. Kita cek sebentar ya. Sip. Pelan-pelan. Sip. Sudah bisa ya. Sudah oke. Coba kita balik ke YouTube. Ya. Kita update dulu guys. Nanti kita langsung guys ya. Kita cari Elang DM Family guys. Oke, kita masuk YouTube. Nah, sekarang kita geser guys. Langsung kita cari nama channel Elang DM Family. Nah, udah muncul guys. Langsung pindah ke bawah aja. Yes. Klik. Wah, ternyata sudah bisa guys ya. Alhamdulillah ya, channelnya langsung bisa dibuka nih ya, channel Elang DM Family. Sip, mantap guys. Nah guys, karena sudah masuk di dalam DM Family, langsung saja kita pilih guys ya, kita pilih. Wah, ada masuk iklan nih. Wah, muncul guys ternyata. Nah guys, setelah tayangan yang lalu kita membeli motor listrik Eco 2. Sip. Sip ya guys. Sekarang kita coba cek guys yang lain ya. Nah, ini nih yang punya vlog nih. Wah, mantap. Sip. Ya. Coba lagi yang lain guys. Nah guys, kita sudah sampai di Grand Sun Motor City Eco yang berada di daerah Dr. Sutomo, Pontianak. Nah guys, mantap kan? TV Android, Smart Android Akari ya, ini kita beli yang
32 in akan saya pasang di kamar guys, menggantikan TV lama yang ada masalah guys ya, masalah tegangan waktu itu ya. Alhamdulillah. Demikian guys, unboxing TV Android ya, merek Akari. TV-nya 32 inch ya. Ini adalah TV Android dari Akari. Oke guys, yang suka dengan konten kami, silakan like, komen dan share ke sesama kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih. Nothing I found, my mind over